Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, Jumpa Jarum dan Siling Pelik Da Said Nasihir. Pendakwa bebas Da Said Iqbal mendadakan diyakini sedang mendapatkan rawatan perubatan Islam bersama 3 orang ustaz bagi merawat gangguan sihir yang dialaminya. Menurut Said, sihir tersebut dihantar oleh seorang wanita menyebabkan dirinya seperti tertekan, malas, dan serabut. Disebabkan itu juga dia mula bekerja dan tidak boleh tidur malam. "Ya, saya ada pergi berobat," ustaz kata. "Saya kena gangguan dan saya diberikan air bacaan suruhan Yasin dan air garam. Gangguan itu membuatkan saya stres, malas kerja, kusut kepala, tidak boleh bagi komitmen sebab lalu serabut dan tidak boleh tidur malam. Rawatan itu saya lakukan bersama 3 ustadz berdekatan rumah saya, Kajang dan salah seorang lagi melalui talian," katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.